Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini Bang Ucup bisa hadir menjumpai Anda untuk saudaraku kicau mania seluruh Nusantara. Nah, mungkin kontennya kali ini sedikit berbeda dari biasanya. Saya akan mengukur atau mencoba untuk memberikan satu informasi buat para subscriber Bang Ucup sendiri, khususnya bagi pemula dan bagi kalangan yang fanatik tentang burung cendet. Kali ini saya akan mengupas tentang cara membedakan ataupun mengukur dari segi mana kualitas di antara tiga provinsi. Manakah yang paling bagus antara cendet Jatim, ya, Jawa Tengah sama Jabar, atau Jawa Barat sama Jawa Tengah, ya. Kalau Jatim sendiri mungkin Anda sudah tidak asing bagi para cendeter seluruh Nusantara, ya. Nah, untuk di sini saya akan mengupas manakah yang paling bagus. Nah, kalau bercerita sedikit untuk jenis cendet sendiri, hampir di seluruh Indonesia semua itu sama, ya, dari segi postur dan wajah, ya. Nah, hanya ada beberapa ciri-ciri yang mungkin tidak sama atau tidak memiliki kesamaan, yaitu dari segi warna, ya, atau corak intinya, yang bervariasi jenisnya, entah itu dari sisi dada, dari segi bulu, karena yang ada yang trotol, ada yang hitam, ya, ada yang putih, ya, dan juga dari segi posturnya juga memiliki ketidaksamaan. Ada ekornya yang lurus, ya, versi-versi dari daerah Jawa Tengah, ya, Jawa Timur sampai Jabar nih memiliki kesamaan ekor, ya, jadi lurus panjang, ya. Beda sama daerah-daerah di Kalimantan ataupun Lampung. Nah, untuk saudara kicau mania seluruh Nusantara mungkin sedikit dipercayai, ya, dari kalangan komunitas yang hampir rata-rata 90% meyakini bahwa cendet Jawa Timur yang paling diminati. Apakah betul? Ya, benar, benar adanya. Ini menurut hasil dari survei atau selama saya mengikuti jejak para subscriber saya di channel Bang Ucup, ya, dari kolom komentar, dari WhatsApp saya, ya, yang menanyakan ataupun ketertarikan dengan cendet Jawa Timur, ya, atau Jatim istilahnya. Namun jika keliru, saya mohon maaf, ya. Ini hanya menurut kacamata dari teman-teman para subscriber saya, ya, di YouTube ataupun di komunitas percendetan Nusantara. Nah, Jatim sendiri, ya, Jatim sendiri ini banyak sekali kabupaten-kabupaten, ya. Nah, yang paling diincar biasanya ini yang lagi-lagi viralnya untuk tahun-tahun ini, ya. Tahun-tahun ini terbukti, ya, cendet Sepudi, ya, atau disikat kala Maduranya itu Podai atau Pulau Garam Madura, ya. Itu menurut keyakinan ini banyak terbukti, banyak di konten-konten atau di review oleh sekian para pecinta cendeter di sana atau komunitasnya, menghasilkan cendet yang prospek. Nah, namun itu menurut kepercayaannya, tetapi saya ajukan jempol, semoga di sana mendapatkan kesuksesan bagi percendetan di seluruh Nusantara tentunya. Namun apakah Jatim hanya di sana saja? Tidak, ya. Banyak sekali di daerah lainnya, misal contoh, ya, cendet yang luar biasa sampai saat ini, ya, di mana-mana di event-event banyak sudah melakoni kejuaraannya. Itu terlahir sekarang boomingnya lagi cendet Orkudoro, ya, asal kota Banyuwangi. Nah, di sini banyak sekali dari sekian-sekian burung cendet di Nusantara itu yang hasilnya ini, ya, yang dipercayai memang cendet Jawa Timur, ya, yang memiliki kualitas bagus. Itu kenapa? Alasannya memang para cendeter yang terdahulu, yang paling lama bermain di cendeter, ya, di cendet itu orang-orang Jawa Timur. Bahkan pemasterannya pun lebih tahu terlebih dahulu, ya, cara mengoreksinya ataupun cara mengadopsinya, cara melatihnya, ya, cara mencetaknya. Ini lebih tahu dulu, ya, ketimbang daerah seperti Jateng atau Jabar, ya. Memang diajukan kualitas termasuk postur-posturnya. Nah, apakah cendet Jawa Tengah juga tidak prospek? Sama saja. Cuman hanya orang-orang di sana mungkin masih belum mau ya bermutasi ke cendet dari awal-awalnya ya. Hampir memiliki kesamaan cendet Jawa Tengah pun dari hasil survei pun ya hampir memiliki kesamaan tentang sembur, kilisnya ataupun gondrongnya ini hampir sama. Dari saya melihat atau saya mengikuti jejak hasil dari subscriber saya yang kerap kali itu menampilkan produk-produk cetakannya, cetakan cendetnya. Misalkan contoh cendet Wonosobo ya, banyak sekali. Cendet Bantul, banyak sekali produk-produk asli daerah sana. Ternyata memang luar biasa ya. Namun, apakah cendet Jabar yang memiliki kualitas? Sama saja ya, sama saja. Namun dari hasil analisa saya, dari sekian penelusuran di komunitas atau subscriber saya, dari 1000 subscriber saya yang bahkan hasil dari cendet Jabar sendiri, ternyata cendetnya itu memiliki jenis yaitu pilis. Makanya banyak sekali pemain-pemain Jawa Barat khususnya selamat berjumpa dengan para subscriber saya di Jawa Barat, daerah Bandung, Tasik ya. Ini banyak sekali mengimpor cendet Jawa Timur, berarti Jawa Timur lah, atau mengimpor dari Jawa Tengah. Nah, ternyata Jatim sama Jawa Tengah ini yang sering kita lihat di kancah percendetan di Jawa Barat ya. Ini sesuai dengan voting hasil penelusuran saya. Jika ada kekurangan, mungkin ada kesalahan, mungkin ini hanya sebuah prediksi ya. Tapi semoga dari hasil manakah yang paling bagus antara Jatim, Jateng sama Jabar ya. Menurut saya pribadi semuanya kembali ke karakter burungnya. Tidak ada jenis apapun, tidak ada daerah asal manapun yang luar biasa, tetapi kita kembalikan ke karakter atau kepribadian burung cendet tersebut. Yang penting kita tetap memproses, yang penting tetap kita konsisten ya, telaten, dan kuncinya adalah sabar untuk sebuah proses. Hasil itu belakangan ya. Semoga untuk konten kali ini saya tidak akan membanding-bandingkan manakah cendet yang paling baik di antara Jatim, Jateng sama Jabar ya. Tentunya Anda sudah tahu, tentunya Anda sudah paham di media sosial, dimanapun ada konten-konten yang menjelaskan tentang ini. Titik temunya adalah semua kembali ke karakter burung cendetnya. Semoga sukses, tetap semangat, selalu kibarkan percendetan Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.